mupakate lan panemu pasahe lan topo yen satriya tanah Jawi kuno-kuno kang kinelung tri prakara lila lamun kelangan ora gegetur trimo yen ketaman sak serik sameng dumadi trilegowo nalongso serah ring bathara iman ilmu amal dilambangkan adanya masjid sebagai pusat aktivitas pikir dan zikir bagaimana yang telah diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga lewat Kyai Haji Abdul Muhaimin. Maka ketika Mataram didirikan, sesungguhnya peran iman ilmu amal pikir zikir tapakur tatakur cipto rasa karsa sangat dominan. Para pendiri Mataram, terutama Juru Mertani sebagai tokoh utama Mataram yang berdomisili di kawasan Martani, Wedo Martani, Purwo Martani, Mino Martani, Bimo Martani, Sindu Martani, Sindu Martani, itu memang menyadari betul arti penting iman, ilmu, amal, cipto, rasa, karsa, tapakur, tadabur, tadabur, yaitu kesadaran ekologis, sosiologis, dan filosofis. Kita lihat zaman kerajaan Pajang, itu ada tokoh namanya Syekh Siti Jenar yang mengajarkan Wahdatul Wujud atau ilmu sangkan parang dumadi. Orang Jawa manunggaling kawula Gusti. Di sana memang dikendaki adanya keselarasan antara hubungan manusia, alam dengan Tuhan. Maka kalau kita pahami ajaran itu, Mataram, Mataram mata itu netra yang melihat, ngeksi gondo arum, ngeksi gondo mata arum Mataram, asal usulnya begitu. Maka sendang Jo Lanang ini ada pohon beringin, itu beringin itu kalpo pohon taru, ada kalpo taru. Dulu kota yang mendapat Adipura mendapat simbol kalpa taru sampai sekarang. Maka sumbunya kalpa taru itu pohon yang punya simbol idealisme, cita-cita besar. Sebagaimana tadi Panembahan Senopati, boso ngilmu mupakate lan panemu pasai lan topo. Maka orang Jawa itu harus topo, tapak, telapak. Sungguhnya telapak itu berada di bawah kaki seorang wanita. Diharapkan anak cucu berbakti pada ibunya. Jangan untuk mencapai keberitaan. Maka masjid-masjid itu, masjid dengan gaya arsitektur Demak Bintoro merupakan lambang keselarasan bahwa di sini tata urutan kama arta dharma moksa. Kalau dalam Hindu itu, dalam Buddha, kama datu, rupa datu, arupa datu, nirwana. Lantas oleh wali dibuatkan istilah syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dalam jiwa sendiri, sembah rogo, sembah cipto, sembah jiwa, sembah rasa. Tan samar pamoreng sokmo sinuk moyo winahyo ngasepi sinimpen trengeng kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup pinduk sating sumena sumusuk neng rasa jati. Rasa jati tidak banget lebih jid. Nah, itu tingkatan spiritualitas. Maka dalam kehidupan itu harus selaras antara jiwa raga, lahir batin awal akhir, pikir dan zikir. Inilah sinopsis hubungan antara sendang Jo Lanang dengan masjid, pohon beringin dan lingkungan alam sekitar.